Okay guys, akhirnya ketemu lagi sama aku di video project Mario lagi. Kali ini aku bakal pasang barang yang bener-bener nyaman ya kan, saat berkendara tuh bikin nyaman. Ini kali ini hari Jumat tanggal 30. Ini masih pagi banget ya kan. Baru jam 6 ya kan, langsung aja project Mario. Jadi paling enak tuh masang part-part itu saat pagi hari cuy. Ini belum masih pagi nih. Gimana kalau coba aku kasih footage-nya waktu masih pagi ya. Oh ya, sebelum itu jangan lupa dengan like, comment, and subscribe. Langsung aja ke videonya cuy. Oke cuy, jadi ini dia barangnya ya kan. Udah ada merah-merahnya. Pasti kalian tahu lah ini merah-merah apa nih. Tuh. Oke, langsung aja kita unboxing. Gitu, jadi ini dia barangnya. Ini ya kalian tahu lah ada RCB-RCB-nya ya kan. Jadi ini dia barangnya. Ya ini adalah hand grip dari RCB. Ntar aku buat. Nah ini dia barangnya ya kan. Ya, oh dapat stiker sih. HRP Motorsport, main lah ya. Ini dia barangnya, ada nama ini RCB AC Racing Boy. Waduh, ini merek yang udah terkenal banget buat para ngabers AC. Ngabers. Ini dia barangnya. Ini juga ada hologramnya. Ini pasti udah dijamin ori. Yang sebelumnya itu kan aku masang domino itu kan gak ada hologramnya kan, jadi itu KW lah ya kan. Itu aku juga udah ngomong kalau itu KW. Ini untuk hand grip RCB yang ini untuk yang tipe HG66. Aku cari ini benar-benar sulit banget karena ini hand gripnya benar-benar enak, yang empuk. Kalau yang HG55 itu kan hand gripnya yang sedikit keras ya kan. Sini juga ada garisnya, jadi aku kurang suka. Jadi aku cari ini, waktu dapat langsung aja aku gas ya kan, langsung aja aku gas beli dan dapat, alhamdulillahnya dapat. Kita langsung aja kita ke pemasangannya ya kan, udah nggak sabar itu. Kita langsung aja kita ke pemasangannya, udah nggak sabar nih, asik, racing boy, asik. Oke guys, jadi kayak gini untuk hand gripnya kan. Kita balik lagi ke sini, kita buka dulu. Oke, jadi kayak gini untuk hand grip RCB-nya.
Ini untuk Ingrid LCB yang tipe HG66, ya kan, jadi nggak ada garis-garisnya sama sekali. Nah, ini dia yang aku cari, cuy. Gila, ini aku nyari ini lama banget loh. Soalnya mungkin banyak orang juga yang pakai ini. Kebanyakan tuh Aerox tuh pakai ini, ya kan, RCB, Ingridnya RCB. Akhirnya dapat juga, cuy. Karena aku, kenapa aku ganti ini? Karena udah nggak nyaman banget, cuy. Pakai Ingrid yang Domino tuh udah nggak nyaman banget soalnya. Oke, langsung aja kita ke pemasangan lah, cuy. Let's go, gak sabar nih. Oke, guys, jadi ini ya hand gripnya yang dulu aku pasang. Bener-bener gila, udah rusak banget loh ini. Ini dalam jangkauan pemakaian 1 tahun udah kayak gini, cuy. Ya, not bad lah waktu itu buat, ya buat ini aja, coba-coba aja sih. Langsung aja ke pemasangannya. Jadi ini dia, cuy, sampai kayak gini dong. Ini hand grip dari sininya, gripnya yang dari sini ini, cuy, sampai kotor gini. Kalau yang sebelahnya enggak, cuy. Kalau yang sebelahnya enggak rusak sama sekali. Yang sebelah sini, sebelah kanan, cuy. Sebelum kita pasang hand gripnya, jangan lupa kita kasih air sabun biar licin, ya kan. Kasih licin. Ini aku kasihnya sedikit aja, soalnya ini udah ini, cuy, apa, sedikit kental gitu. Kita kasih di sebelah-sebelahnya. Oke, sebelahnya nanti aja kita pasang dulu, cuy, hand gripnya. Hand gripnya kita pasang yang sebelah kanan dulu, cuy. Oke, jadi kayak gini nanti. Wais, gila. Oke, guys, jadi kayak gini untuk hasil dari pemasangan hand RCB, ya kan. Gila, makin keren dong. Oke, kita lihat sebelahnya. Gila, ya kan, RCB, cuy. Emang bisa diandalkan, cuy, RCB ini. Racing boy, ya kan. Oke, jadi kayak gini untuk hand gripnya. Kok yang sebelah kanan ini benar-benar sulit banget. Ini hand grip ini dalamnya kayak keras, ya kan, kayak kaku gitu ketika dipegang. Enak banget, cuy. Nih ya. Tuh. Empuk banget loh. Ini aku masukin sampai dalam sini, karena di sini kalau enggak sampai dalam nanti di sini berat gitu gasnya tiba-tiba. Jadi aku masukin sampai dalam di sini. Sebelahnya kan, kalau sebelah kiri kan semua grip pasti sama lah ya. Gampang dong waktu dimasukin. Guys, karena aku tadi dapat stiker kan dari HRP online shop motorsport, jadi kalian bisa cek aja di Shopee-nya, ini namanya HRP motorsport. Kita pasang di mana nih, cuy? Apa pasang di jok, ya kan? Coba ya kita lihat di jok. Apa pasang di jok aja ya, cuy? Kita pasang di jok aja kali ya. Let's go. Stiker HRP motorsportnya aku pasang di jok aja, cuy. Mungkin nanti aku bakal masang stiker-stiker, ya kan, di Vario ini. Mungkin aku bakal masang stiker-stiker di Vario ini, ya kan, cuy. Biar ya nambah look lah ya. Jadi ketika buka jok itu nanti banyak stiker-stiker, cuy. Asik. Oke, guys, jadi aku lupa untuk kasih tahu kalian, mungkin aku pasang stiker speedometer. Jadi kayak gini untuk hasilnya. Makin keren, ya kan. Nanti kalau buat kalian yang mau beli stiker Vario New, nanti aku kasih di link di deskripsi bawah. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja untuk video pemasangan hand grip dari RCB.
Jangan lupa kasih aku saran buat apa lagi nih yang bagus buat dipasang di Simico, ya kan. Jangan lupa tekanin like, comment, and subscribe. See you guys, sampai ketemu ke project video selanjutnya. Hihi, handgrip baru.